Nasib malang dialami Mawar, 13 tahun, seorang siswi pelajar kelas 2 SMP di Kabupaten Majalengka yang harus menanggung malu karena dicabuli oleh seorang lelaki tua bejat Tono Darsono hingga hamil. Akibatnya Mawar terpaksa harus drop out dari sekolah karena perutnya yang semakin membuncit karena hamil 5 bulan. Tono Darsono bin Dharma, 68 tahun, diciduk jajaran Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Majalengka atas laporan Wiwin Tarwina binti Tarya, 44 tahun, yang merasa curiga dengan kondisi anaknya yang mengaku perutnya semakin membuncit. Menurut keterangan yang didapat, korban mengakui sudah disetubuhi sebanyak 15 kali oleh tersangka yang berhasil menodai korban selama ini dengan modus membujuk rayu korban dengan iming-iming uang sebesar Rp100.000 saat rumah tersangka dalam keadaan kosong. Pada saat akan diamankan petugas, tersangka nyaris jadi bulan-bulanan warga karena dinilai tega melakukan perbuatan bejat pada cucu keponakannya sendiri. Jajaran Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Majalengka selain menciduk tersangka juga berhasil mengamankan satu setel pakaian yang diduga milik korban. Anaknya sudah hamil 6 bulan dengan kondisi umur masih 13 tahun. Ya, dengan kondisi umurnya masih 13 tahun. Jadi bersangkutan ini cerita ke ibunya bahwa berhubungan intim ataupun dicabuli oleh tersangka ini dari bulan Agustus sampai dengan Februari. Pengakuan dari tersangka baru 15 kali melakukan hubungan badan. Ya, 15 kali. Tapi akan kita kembangkan lagi bagaimana modusnya nanti untuk pertama-tamanya bagaimana nanti. Dilakukannya di rumahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.